Everyone, welcome back to At America TV. My name is James, one of the e-guides here at America, and we welcome our audience members joining us online. We hope that you're doing well and staying safe. At America is the United States Embassy's American Center, and our mission is to provide a space for young Indonesians to learn more about the United States. In this episode, we'll be having birds and community science, saving our feathered friends from our own backyards. But before we begin, let's break the ice with a little game. I have here a question for all our audience members. And to let everyone know, we'll be giving two prizes to two very lucky winners. The prize is Burung Atlas Indonesia books. And so if everyone's ready, here is the questions. How many types of birds does Indonesia have? Is it 1,733, 1,794, or 1,755? Stay tuned until the end of this program because we'll be giving a live shout out to whoever can answer correctly on our social medias. Other than that, don't forget to take a selfie and tag at America's Instagram account. I'd also like to let everyone know that as continuation of At America's 10th anniversary celebration and Black History Month in February, we are holding an activity along with a giveaway, which is the iPhone 12 Pro. So if you're interested, stay until the end of this program to find out more on how to join. All right, now I'd like to invite Benny Lee, the economic officer at the U.S. Embassy Jakarta, to give her opening remarks. Hi, thank you very much for that warm welcome. And ladies and gentlemen, thanks for joining us today for our webinar, Birds and Community Science, Saving Our Feathered Friends from Our Own Backyard. Did you know that Indonesia has the greatest amount of endemic birds than any other country? This means that Indonesia has the most amount of birds that are only found in Indonesia, nowhere else. And part of it's because of its geography, being all these different islands, allows for very unique birds to be developed, to grow up and develop. From the greater hornbill to songbirds to the birds of paradise that were made famous by international nature shows, Indonesian birds are famous worldwide. Unfortunately, their beauty makes them a target. They're hunted, they're sold into the illegal wildlife trade, and they also face a loss of habitat, and many are considered to be endangered. Today, we have a great pair of speakers to discuss how we can work in our own communities to protect these unique creatures. Our panelists include Mikhail, the founder of Amati Jakarta, and the founder of Burung Nija. I also would like to welcome the Ministry of Environment and Forestry Director General of Natural Resources and Ecosystem Conservation, Pak Wiratno, who will be presenting some brief remarks. And of course, our panel moderator, Lucia Arumintas from Amonga Bay. Also, a shout out to our following universities who are able to join us today to learn about citizen science. University of North Sumatra, the Institute of Pertanian Bogor, Universitas Mulawarman, and the Universitas Indonesia. We greatly appreciate your interest and dedication to the protection of these beautiful friends. Thank you for joining us. And I hope you enjoy today's program. Thank you so much, Ibu Benny, for the remarks. Moving on, we'll be having another opening remark from Bapak Wiratno, the Director General of Conservation from the Ministry of Environment and Forestry. So, Bapak Wiratno, go ahead. Thank you. The Honorable U.S. Ambassador and all the participants, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Good afternoon and peace be upon us all. Our praise is due to God for his blessing and guidance for all of us. First, I would like to convey our sincere gratitude to the U.S. Embassy as the host of this very important online program entitled Zion Bird Conservation and Us. Distinguished ladies and gentlemen, Indonesia, as we know that we have a very rich in biodiversity, but also in cultural diversity. Yeah, as and we have right now, I manage 27.14 million hectares of protected areas and 5 million hectares is marine protected areas. As one of the species conservation effort, Ministry of Forestry has established 15 ministerial regulation regarding strategy and conservation action plan, document of species, including bird species, Javan eagle, and helmet hornbill. This document serves as a reference of the species conservation efforts for all stakeholders involved in this species conservation. Some endangered species are found outside of conservation areas, and they are located in forest plantation, mining area, and other land utilization, also in hutan rakyat, in community land. The broad coverage of species habitat in Indonesia and limited resources make the government collaborate with other stakeholders, both for conservation or in environmental related issues. We have to work in collaboration. To ensure the protection, we establish coordination, cooperation between among stakeholders, also the local government, universities, private sectors, NGOs, researchers, and also the local community. Recently, citizen science becoming popular among scientists. The team citizen science entered the Oxford English Dictionary in June 2014. It has raised the community awareness to involve in conservation action. It also enables people to participate in contributing information about biodiversity and their resident biodiversity in our backyard. In Indonesia, citizen science has been applied to bird observation. The ASEAN Water Bird Census is one of the citizen science activities implemented since 2008. AWC is an annual voluntary activity that is held in January. It is a water bird monitoring activity coordinated by the Directorate of Biodiversity Conservation in collaboration with Yayasan Lahan Basah or Wetland International Indonesia. AWC volunteers participants has increased year by year. In 2020, there are 564 volunteers involved. The data obtained have been reported and managed by the DG of Conservation of Natural Resources and Ecosystem, my directorate. Distinguished ladies and gentlemen, another citizen science in bird conservation is, we know, very famous a guy's name Swiss Winasis. Before he is the former staff in Baluran National Park, and right now he already left the Baluran National Park and he stationed in Malang. He has he established a Brunesia application. Data collected from the 542
contributor in 2016 to 2020 consists of 739 bird species. And a map in Indonesian bird distribution, Atlas Burung Indonesia, has been developed using this data. And right now we have, I don't know, maybe Swiss can also, we publish this very important. This is the first Atlas book. And this is the product of the citizen science, and Swiss is one of the initiator of this very important new movement on bird conservation. The existence of citizen science is significant to support updating data and information on biodiversity conservation. Citizen science can fill the gap, the data gap, in a particular area in Indonesia that cannot be reached by both researcher and field staff officials because we are limited. Yeah, my staff is very limited in number. In addition, citizen science can also provide real-time data related to the habitat condition, and flora and fauna population, and so on and so forth. Hopefully, by citizen science, a level of society can participate and understand the importance of bird conservation and maintain bird population in Indonesia. We hope this meeting can be productive in starting knowledge and promote citizen science and biodiversity conservation. One of the example of citizen science is in the village in Kulon Progo. The village, they set up a village regulation to stop bird hunting. And then after 1 year, a lot of bird visit that village. And right now, the village is very famous with the bird watching village. It is an example also that we call the movement of the local and the citizen science in Kulon Progo. I would like to thank all stakeholders for their support of bird conservation in Indonesia. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Bapak Wiratno, for the remarks. Another reminder to everyone to answer the question of the day on our social media to get the Burung Atlas Indonesia books, okay? So now, without further ado, let me introduce everyone to our moderator for today, Kak Lucia Arumingtyas, a journalist with Mongga Bay Indonesia. Kak Lucia, the stage is yours. Halo semuanya, terima kasih James atas pembukaannya. Nah, untuk teman-teman audiens yang berada di sosial media at America, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam webinar di siang hari ini. Hari ini kita bakal ngobrolin ya tentang konservasi burung dan juga komunitas science yang ada di Indonesia. Nah, tema kita hari ini memang bird and community science, saving our future, friends from our own backyard. Nah, biasanya kalau kita ngomongin tentang konservasi burung nih, biasanya identiknya kita harus jalan-jalan ke hutan. Gitu. Padahal sebenarnya konservasi burung itu bisa kita juga lakukan untuk melihat, mengamati keberadaan burung itu di sekitar rumah kita. Nah, hari ini kita udah ada dua speaker yang bakal sharing yang punya pengalaman yang seru untuk dalam upaya konservasi burung yang ada di Indonesia. Nah, mungkin saya mau say hi dulu nih kepada speaker pertama kita, Pak Swiss Pinasis. Ada kan ya, Pak? Ya, Mbak. Ya, siap. Kemudian yang kedua, Mikael Kaisan Lexmana dari Amati, Jakarta. Halo, Mbak. Ya, halo Kaisan. Nah, sebelum kita mendengarkan nih sharing-sharing dari baik Kaisan maupun dari Pak Swiss, mungkin pertama saya akan membacakan profil dari Pak Swiss Winasis terlebih dahulu. Pak Swiss merupakan founder dari Burung Indonesia. Desember lalu, Pak Swiss baru saja meluncurkan buku Atlas Burung Indonesia yang merangkum sekitar
739 spesies burung di Indonesia. Nah, lebih singkatnya mungkin kita mau lebih dengar cerita menarik dan gimana sih Pak Swiss membuat istilahnya melahirkan si burung Indonesia dan melancong. Nah, mungkin Pak Swiss, the floor is yours, Pak. Silakan. Oke. Oh, langsung saya ya? Ya. Baiklah. Terima kasih, Mbak Lucia. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga selalu sehat, selalu jaga kesehatan, jaga imunitas, dengan banyak-banyak rebahan juga, karena juga nggak bagus untuk kesehatan, banyak-banyak berkeringat. Oke, perkenalkan, saya Susinasi, saya dari Burung Nesia. Atas sebuah kehormatan, diberi waktu untuk manggung di pentas ini untuk berbagi ya, berbagi pengalaman tentang bagaimana sebuah kekuatan khalayak, kekuatan publik itu bisa berbuat nyata terhadap konservasi. Berbuat nyata, dan bukan hanya sekedar wacana atau diskusi WA atau saling berkomentar di sosial media, tapi kita sudah berbuat nyata dalam sebuah gerakan perlindungan konservasi burung di alam. Oke, mungkin akan saya langsung share saja Mbak Lucia ya, saya Mbak ya. Silakan Pak. Bentar, agak gabut juga ini dengan alat-alat seperti ini. Share screen. Oke. Okay. Ya sudah. Ya, saya lihat dari layar saya di siang nggih. Oke. Jadi ini judulnya agak provokatif gitu ya. Amatir bersatu tidak bisa dikalahkan. Ini memang agak provokatif. Kayak semacam seakan-akan kita tuh sedang perang gitu ya, sedang mencari musuh gitu, terus satu padu gitu, royoan, gerudukan gitu ya. Ya memang, memang gerakan kita tuh gerakan royoan, gerakan gerudukan gitu. Karena kalau nggak gerudukan nanti ya juga susah juga. Ini yang di presentasi ini saya tampilkan foto burung ini. Ini adalah foto burung namanya kacamata biasa. Jadi nanti semua juga bisa sedikit memahami kenapa judulnya itu amatir bersatu tidak bisa dikalahkan. Kita berawal dari burung kacamata biasa ini. Ini burung kecil, ukuran burung pipit gitu ya. Dan burung ini, burung kacamata biasa ini dulu, kalau teman-teman suka ke hutan, ini adalah burung yang sudah pasti ditemukan, saking banyaknya. Mau di hutan alami, di hutan sekunder, di hutan yang sudah terbuka, di kebun, tegalan, bahkan di pemukiman, ini burung yang sangat-sangat umum sekali, namanya burung kacamata biasa ini. Tapi dalam mungkin 5 tahun atau 4 tahun terakhir, burung ini sudah hampir juga tidak bisa ditemukan lagi. Dulu itu dia sangat banyak, 4 tahun terakhir ini dia sudah bisa dikatakan hampir ada di hutan. Jangan di tegalan, jangan di perkebunan, apalagi pemukiman. Di hutan yang masih alami, di hutan yang masih besar gitu ya, di hutan di gunung itu, burung ini sudah susah sekali untuk ditemukan. Kenapa? Karena dia dipanen. Karena dia populasinya berkurang jauh akibat perburuan. Jadi kalau kita konteksnya adalah burung, kalau dulu teorinya adalah yang menyebabkan penurunan populasi itu adalah kerusakan hutan, kemudian apalagi hilangnya habitat dan sebagainya, itu sudah nggak lagi sekarang. Sekarang yang paling menghabisi populasi satwa, terutama burung, itu adalah perburuan. Oke, kemanakah burung-burung itu lari? Mereka lari ke kandang, mereka lari ke pasar burung. Mohon maaf, kemarin saya dibising sama panitia untuk jangan terlalu keras gitu. Saya tidak sedang bicara keras, tapi saya sedang menyampaikan sebuah fakta bahwa semua satwa, burung, banyak burung, bahkan kucing hutan, apalagi ya, luwak,
jenis primata-primata kecil itu semua juga lari ke market, baik market offline, pasar, atau market online, di sosial media, di marketplace, dan sebagainya. Ini adalah fakta. Sehingga kemudian di Indonesia, itu ada namanya istilahnya songbird crisis. Di Asia Tenggara itu ada istilah songbird crisis. Artinya krisis yang timbul karena pemanenan terlalu berlebihan burung-burung berkicau. Burung kacamata tadi itu kan bukan burung berkicau dulu. Karena dia cuma bunyinya cuma cicit-cicit. Cicit gitu, nggak ada suara nyanyian merdu meliu-liu gitu, nggak ada. Dia cuma cicit gitu aja. Tapi sekarang sudah panen habis. Nah, ada yang sangat berkasih. Sekarang saking banyaknya burung yang berpindah dari hutan, dari habitat alami, berpindah ke sangkar. Saking banyaknya. Sehingga hutan-hutan kita di Indonesia itu isinya bukan lagi satwa, isinya bukan lagi burung, tapi hantu. Nah, kalau dulu adalah, kalau orang bilang hantu itu adalah mitos, klenik, itu kan takhayul, wah sekarang itu wah, fakta itu sudah. Teman-teman kalau berangkat ke hutan itu nggak ada, nanti burungnya nggak ada. Yang ada itu hantu, gendruwo, tetean, kuntilanak itu banyak di sana. Karena nggak ada satuannya. Sehingga kemudian lagi istilah namanya silent forest. Jadi kalau kita ke hutan, terutama di Jawa ya. Di Jawa itu kalau ke hutan-hutan Jawa, kalau dia dari jauh itu kayaknya, kayaknya asri banget gitu kan, hijau, indah gitu, kayaknya tenang gitu. Kayaknya, wah, beautiful lah. Tapi begitu kita masuk ke hutan, ya asri, tapi ya sepi. Nggak ada apa-apanya, cuma pohon aja. Pohon, 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 hantu, pohon, hantu, hantu, pohon, hantu, gitu aja isinya. Nggak ada satuannya sama sekali. Jadi ada istilahnya song berkasis, dan kemudian menimbulkan silent forest. Hutannya bagus, hutannya alami, tapi nggak ada isinya. Oke, nah, sialnya adalah fenomena seperti ini terjadi hampir di seluruh Indonesia. Ketika hutan di Jawa sudah sepi, sudah dikuras habis burungnya, kemudian orang-orang itu pemburu itu, bukan pemburu sebanyak, para pemodal yang punya duit, yang berani membayari orang lokal untuk mengeluarkan burung, mulai bergerak ke timur. Mulai bergerak ke Nusa Tenggara, bergerak ke Sumatera, ke Kalimantan, dan sebagainya untuk mengekstrasi semua satwa itu. Sehingga ada banyak sekali hutan-hutan di Indonesia yang sudah menjadi silent forest, silent forest, silent forest. Isinya hantu lagi, hantu lagi, hantu lagi, hantu lagi. Dan ini terjadi, sudah saya bilang mungkin 5-6 tahun terakhir, ini sudah sangat signifikan sekali, ini apa istilahnya. Laju depopulasinya sangat signifikan. Jadi di Indonesia. Yang pertama, nah, di Indonesia sendiri dengan, akhirnya gini, ketika Indonesia dengan luasan segitu, 1,9 juta kilometer persegi, ada 17 ribu sekian pulau, dan di situ ada 1.700-an jenis burung, 1.700 itu banyak banget loh itu dua kali total burung yang ada di Eropa atau tapi dua kali total burungnya ada di Eropa, kemudian di Amerika, itu banyak banget. Indonesia itu adalah satu negara dengan jumlah jenis burung terbanyak, mungkin 4 tertinggi di dunia. Nah, dengan luasan segitu, kemudian pulau sebanyak itu, jenis burung yang sebanyak itu juga, ini kira-kira siapa nih yang akan memonitoring? Challenge forest ini siapa yang akan memotorin? Burung-burung yang hilang ini siapa yang bisa memotorin? Siapa yang bisa menginventarisasi? Yang bisa mengontrol laju kepunahannya siapa? Sekarang di Kalimantan ada berapa jenis burung hilang yang sudah berkurang? Cucak rowo itu sudah nggak ada di alam liar. Kemudian anis kembang sudah nggak ada yang bisa menemukan burung itu. Kalau suran sudah nggak ada yang bisa menemukan burung itu di alam. Dan ini terjadi di seluruh Indonesia. Siapa yang bisa memastikan burung itu masih ada di Indonesia dengan luasan segitu? Peneliti nggak cukup banyak. Mau semua stafnya Pak Wiratno itu kehutanan Pak SDAE, mau semuanya turun ke hutan, itu nggak cukup banyak juga. Cuma berapa ratus, berapa ribu. Untuk meng-cover luas Indonesia, segini luasnya itu siapa yang bisa meng-cover? Nggak ada. Walaupun bisa mengcover oleh kementerian ini butuh biaya besar.
Kalau ini bisa di-cover oleh lembaga ilmu pengetahuan Indonesia, oleh LIPI, ini butuh biaya besar, sangat besar sekali. Negara mau nggak membiayai itu, gitu. Nah, sehingga dari sini adalah, sebentar, ada hantu mau lewat. Nah, akhirnya dengan masalah itu, masalah silent forest, masalah apa, songbird crisis, burung semakin hilang, semakin punah, dan itu kan punya kawasan sangat luas. Ini nggak ada lagi yang bisa berbuat untuk mengontrol, untuk memantau, memonitoring, menginventarisasi, mendokumentasikan sebelum burung itu punah. Ini nggak ada lagi yang bisa melakukan itu selain ya kita sendiri, kita semua warga Indonesia, rakyat Indonesia, yang kemudian disebut sebagai citizen science. Nah gitu. Sehingga kemudian pada tahun 2016 kita bikin aplikasi ini, namanya aplikasi Brunesia. Aplikasi Brunesia, kenapa kita pakai aplikasi Brunesia? Karena mobile, yang namanya smartphone, itu sudah bisa diakses oleh banyak orang. Kalau dulu kita bisa beli smartphone itu harus keluar duit, ya minimal masih 3 juta gitu lah ya. Sekarang dengan uang 700 ribu, kita sudah bisa punya smartphone. Artinya dia punya tingkat aksesibilitas sangat tinggi. Semua orang bisa mengakses smartphone, semua bisa mengunduh dari Play Store, sehingga semua bisa punya aplikasi ini untuk kemudian sama-sama melaporkan. Jadi aplikasi ini adalah dipakai untuk teman-teman pengamat burung yang ada di Indonesia untuk mencatat, menyimpan, mengelola, dan melaporkan hasil observasi mereka di lapangan. Dari sekian banyak itu, dari Sabang sampai Merauke itu kemudian akan terkumpul ke server, jadi satu kita kelola dengan baik, dan nanti kita gunakan apa lebih lanjut. Nah, di tahun 2015 kita mengudara. Dimulai dari meja jelek itu. Itu adalah cikal bakalnya Brunesia. Meja yang kita minta dari kantornya PLN itu, karena kita nggak punya duit beli meja. Dan sebuah papan tulis berukuran 60x70x50 cm itu. Nah, untuk membiayai operasional Brunesia, kita jualan kaos. Karena awal-awal memang nggak ada. Pada dana yang bisa kita pakai, kita jualan kaos, kita juga jualan apa ini, tanaman, sukulen, kaktus itu untuk mensupport ini. Juga keroan, ini ada yang sampai masuk angin gitu, saking capeknya, mungkin nggak tahu sampai keroan dan sebagainya. Nah, untungnya pada 2018 kita bisa punya sedikit waktu untuk bikin kopi gitu, bikin kafe untuk jualan kopi. Itu adalah 4 orang yang saya sebut Avengers, juga di Avengers yang membuat, mereka adalah 4 orang yang berada di balik dapurnya Brunesia, dan orang yang sama yang membuat kafe ini, yang membuat kafe itu jualan kopi, sehingga dari situ Brunesia fix kita anggap apa adalah sebuah gerakan yang self funded, kita biaya sendiri, kita nggak punya donatur, nggak punya fundraiser, nggak bikin iklan, nggak bikin kota amal, dan sebagainya. Kita self-funded, artinya semua operasional Indonesia ini kita biaya sendiri, dari jualan-jualan tadi itu, jualan kaos, jualan tanaman, jualan kopi, dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena kita bukan NGO aja sih, kita bukan NGO, kita bukannya apa-apa, kita cuma bikin aplikasi aja yang gelisah gitu kan, yang khawatir dengan nasib burung di Indonesia gitu, daripada nunggu cari pendanaan gitu, mungkin kita jalan sendiri aja, cari itu sendiri, kita biar sendiri, dan kita operasionalkan sendiri. Tuh, itu sejarahnya Brunesia. Kenapa ada Brunesia? Pertama adalah burung yang sudah semakin punah, burung yang sudah semakin menghilang, kemudian nggak ada orang yang nggak ada sebuah lembaga, kelompok, dalam arti yang legal yang bisa mengontrol itu, memantau itu, mendokumentasikan itu, sehingga kita bikin aplikasi yang sekiranya nanti bisa dipakai oleh semua orang di seluruh Indonesia, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, pekerja kantoran, mahasiswa, semua bisa pakai itu untuk saling bersama-sama melaporkan temuan di lapangan, sehingga kita bisa, setidaknya kita punya dokumentasinya. Kita punya dokumentasi burung-burung itu masih ada sebelum mereka benar-benar punah. Itu, intinya itu. Nah, ini adalah visualisasi bagaimana data dari seluruh pengamat di seluruh Indonesia itu terkumpul dari tahun 2016 sampai tahun 2020.
semoga bisa terlihat. Nah itu substansinya. Bagaimana data itu terkumpul? Bagaimana orang-orang di seluruh Indonesia itu, para amatir ini, orang-orang yang kurang kerjaan ini menggunakan Brunesia, kemudian meng-share data mereka melalui aplikasi Brunesia. Total sampai Desember 2020 itu ada 1.126 jenis buruh yang tercatat. Kalau kita punya 1.700-an berarti masih kurang 600. Ya, mudah-mudahan 3 tahun lagi dapat nilai. Lokasi titiknya itu, lokasi pencatatan itu ada 28.000 lokasi ya. Saya ulang lagi, bagaimana lagi ya, di mana data itu terkumpul ya. Mulai dari Juli 2016, Februari 2017, terus sampai kemudian 2018 itu, kemudian tahun 2019 seperti itu, tahun 2020 seperti itu, sampai Desember 2020. Berarti total kita ada sekitar berapa ya? Bisa kita ya? Ya. Ada sekitar 1.800-an ya user yang terregistrasi ke Indonesia itu ada sekitar 1.800-an dari 9.000 lebih orang yang mendaftar. Tuh, kenapa kok ada sisi banyak gitu kan? Karena semua pendaftar itu nggak kita terima. Karena kita benar-benar menjaga kualifikasi data sehingga siapapun yang mendaftar ke Indonesia nggak semuanya kita approve. Jadi memang kita seleksi dulu untuk memastikan bahwa data masuk nanti kan data bagus. Oke. Nah, ini adalah napak tilas para wali Allah itu, fill out itu, di atas muka buminya Tuhan itu. Ini adalah gerakan mereka, tadi itu kan titik-titiknya ya. Kalau ini adalah gerakannya, ini ada pergerakannya. Jadi lihat itu bahwa Pulau Jawa sudah penuh sesak itu sampai hampir nggak kelihatan pulaunya. Dan memang untuk daerah-daerah di luar Jawa, terutama di Papua, misalnya memang masih sangat minim kontribusi data. Ya maklumlah karena bisa jadi karena mereka faktor geografis ya, apalagi Maluku yang kepulauan gitu, saya kira untuk bergerak pengamatan burung menyeberang pulau itu kan juga perlu biaya tinggi gitu. Sehingga ini sangat minim sekali data dari Indonesia Timur. Tapi ini adalah pergerakan pengamat burung amatir yang ada di Indonesia yang menggunakan aplikasi Brunesia. Oke, itu. Sehingga tahun 2020 terakhir kemarin, bulan Desember, akhirnya kita bisa merilis data Brunesia. Kita rilis dalam bentuk buku yang berupa Atlas Burung Indonesia. Jadi data pengamatan teman-teman yang sebanyak tadi itu, yang berbentuk tadi, yang bergaris-garis banyak itu, kemudian kita ekstraksi, kemudian kita analisa, kemudian kita analisa per spesiesnya sehingga ini menjadi buku. Nah, yang menjadi penting di sini adalah bahwa meskipun yang mengamati itu adalah amatir, artinya mereka bukan peneliti, mereka bukan peneliti profesional, tapi ketika ini sudah menjadi produk ilmiah, maka kita kemudian di sini, para amatir ini kemudian bergabung, itu istilahnya bergabung, dibantu oleh peneliti profesional untuk menjadikan buku ini. Karena memang pada prinsipnya, pada hakikatnya adalah yang disebut dengan citizen science itu adalah gerakan amatir, gerakan khalayak yang dimana dia harus disupervisi oleh peneliti profesional. Jadi nggak bisa bergerak sendiri, nggak bisa hanya pengabung amatir tok, tapi tanpa ada peneliti profesional itu nggak bisa. Jadi ada supervisi dari para profesional yang sudah punya pengetahuan dan pengalaman dalam bidang penelitian, sehingga ini akan menjadi produk ilmiah gitu. Jadi Atlas Burung Indonesia adalah wujud karya peneliti amatir dalam memetakan burung Nusantara. Karena ini memang mulia amatir, sudah amatir. Amatir dan amatir mereka nggak dibayar. Pengamannya nggak dibayar, karena mereka pengalaman sendiri, biaya sendiri, gitu kan. Administratornya, tim dapurnya juga nggak dibayar. Karena mereka juga, kerjaannya juga bukan kerja utama. Itu masih ada yang kerjaannya tanam, ada yang pekerjaannya tukang kayu, ada yang pekerjaannya itu guide burung, dan sebagainya, ada yang mahasiswa, dan sebagainya. Waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Oh siap, ini adalah slide terakhir.
Wah, ini saya terakhir. Lulu. Saya terakhir nyanyi. Ini adalah cuplikan salah satu halaman yang saya ambil dari buku Atas Burung. Dari sini kita bisa tahu bahwa ini ada halaman catatan distribusi baru. Artinya ada banyak sekali burung-burung yang ternyata sudah mulai kemana-mana gitu. Kalau buku teorinya, buku panduannya, mereka hanya ada kata, contoh hanya ada di Kalimantan gitu. Karena mereka sudah nggak hanya di Kalimantan saja, mereka sudah menyeberang ke Sulawesi, sudah menyeberang ke Sumatera dan sebagainya. Seperti contoh burung mana, burung apa ini, Raja Udang Melinting itu, Raja Udang Biru. Mereka sudah ditemukan sampai ke Batam gitu kan. Kalau dulu mereka hanya sampai di Sumatera, bagian selatan dan Jawa. Kemudian ada lagi apa? Ya banyak sih, ada banyak jenis burung yang kemudian dia mengalami distribusi baru. Dan data ini hanya bisa diperoleh jika yang mengamati buahnya dan mereka yang banyak itu mau berbagi data. Kemudian ada kelompok lagi yang kemudian mau mengoprek-oprek data itu, menganalisa dan sebagainya sehingga kita ketahuan, oh ternyata ada distribusi baru burung. Itu kayak seperti itulah. Dan masih ada. Ini baru satu halaman ya, masih ada 600 halaman lagi yang kayaknya kalau saya ceritakan sini semua kayaknya kayal ya. Jadi silakan diajak buru bukunya, nanti dibaca sendiri gitu. Hei, promosi. Baik itu Mbak Lucia yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Swiss atas sharing dan inspirasinya ya. Gimana Pak Swiss selain melakukan upaya konservasi burung itu melalui self-funding movement. Terus awalnya dari kegelisahan, gimana sih burung itu dari songbird crisis menjadi silent forest. Karena ya banyak burung yang udah dikandangin kayak gitu. Nah mungkin itu untuk teman-teman yang ada di sosial media yang mau bertanya, bisa langsung menulis pertanyaannya di kolom chat ya. Nanti bakal dibacakan setelah semua speaker menerangkan. Nah, kita lanjut nih ke speaker kedua. Ada Kaisan, dia adalah founder Amati Jakarta. Halo Kaisan. Halo Mbak. Ya, Kaisan ini seorang anak muda, usianya masih 16 tahun. Dia telah membangun sebuah komunitas Amati Jakarta sejak 2017. Dia memiliki perhatian khusus mengamati burung-burung yang ada di sekitar rumah dan juga bisa dilakukan di halaman belakang rumah bersama teman-temannya. Nah, kegiatan tersebut awalnya berasal dari hobinya untuk mengamati. Oke, mungkin Kaisan, the floor is yours. Oke. Halo semuanya, terima kasih banyak Mbak. Jadi nama aku Kaisan, aku dari Amati Jakarta. Makasih banyak hari ini aku bisa bercerita lebih banyak tentang Amati Jakarta. Jadi awal mula aku bikin Amati Jakarta itu dulu karena aku ingin memberikan pengalaman untuk teman-temanku yang lain kalau pengamatan burung itu menyenangkan, kayak yang aku rasain dulu. Dulu itu aku sejak kecil itu sering pergi pengamatan burung dan emang kalau menurutku ini salah satu pilihan rekreasi buat keluargaku. Jadi sama kayak misalnya keluarga lain ke mall atau ke bioskop. Nah kalau aku itu dulu pengamatan burung. Bedanya pengamatan burung di kota sama di hutan gitu. Kalau di kota umumnya orang yang aku temuin biasanya mikir kalau nggak ada penghuni lain yang tinggal di sekitar. Tapi sebenarnya cukup banyak kalau dari pengalamanku ada yang penghuni lain kalau kita mengamati di sekitar kita. Biasanya orang mikir itu, orang-orang di kota mikirnya kita kalau pengamatan harus ke hutan. Tapi sebenarnya tinggal ngelihat ke sekitar aja udah bisa ketemu lumayan banyak. Bahkan kalau buatku salah satu tempat favoritku untuk pengamatan burung itu adalah di sekitar rumah. Walaupun begitu, tapi di kota itu nggak setiap kali kita pengamatan kita ketemu burung. Nah, disitulah masalahnya. Ada beberapa kali aku ngajak teman-temanku dulu sebelum aku bikin Amati Jakarta dan beberapa dari mereka bosen karena kadang burungnya nggak ada, terus bingung mau pengamatan apa. Nah, dengan Amati Jakarta ini, aku berusaha untuk memberikan pengalaman
pengamatan yang menyenangkan walaupun nggak ada burung yang terlihat saat di lapangan. Jadi salah satu caranya adalah dengan membuat berbagai kegiatan yang bisa dilakukan saat pengamatan. Kegiatan-kegiatan ini sumbernya dari ide-ideku. Jadi semakin hari dengan bertambah pengetahuan, kegiatan di Amati Jakarta juga semakin berkembang. Ini kalau yang di atas kanan, ini adalah aku bikin board game. Sebenarnya ini adaptasi dari luar, judulnya Bird of Feather. Jadi dengan game ini bisa membantu memperkenalkan konsep pengamatan burung dan habitat-habitat mereka. Nah, ini juga salah satu game yang paling disukai oleh semua peserta yang ikut kegiatanku karena simple dan bikin mereka jadi lebih gampang gitu ngertinya pas pengamatan. Habis itu aku juga bikin di bawah ini ada Bingo dan Treasure Hunt yang sebelah kiri bawah. Kalau Bingo dan Treasure Hunt ini biasanya, jadi kalau pengamatan itu kan kalau itu kita nyari-nyari burung. Tapi karena biasanya kadang suka susah dan mereka mungkin nggak punya gambaran juga ya kayak gimana burungnya. Dengan Bingo ini sama Treasure Hunt, jadi aku nge-print kartu biasanya ada gambar-gambar burung yang bakal ditemuin. Abis itu nanti mereka cari gitu. Jadi mereka berasa kayak lagi mencari harta karun. Tapi di sini harta karunnya adalah burung. Terus ini biasanya jadi bikin anak-anak lebih fokus pas pengamatan karena punya tujuan. Abis itu mulai tahun 2019 aku juga coba untuk mengajak anak-anak bikin jurnal pengamatan burung. Jadi setelah selesai pengamatan kita mulai latihan sketsa burung. Abis itu nulis ketemu di mana, habitatnya kayak gimana, warnanya apa. Jadi kalau pengamatan burung itu jurnal itu salah satu yang paling penting dan aku pengen memperkenalkannya. Jadi kalau mulai sekarang kalau dia pengamatan dia beberapa ada yang bikin jurnal walaupun belum semua berhasil semangat untuk bikin jurnal. Kegiatan Amati Jakarta ini udah aku mulai dari 2017. Awalnya aku kegiatan pertamaku itu dilakukan di rumah peserta dan beberapa taman kota yang burungnya cukup mudah ditemui. Jadi aku kayak survei sebelumnya di beberapa taman kota kira-kira ketemu burung apa, terus aku nyiapin materinya. Jadi nanti pas mereka pengamatan, mereka udah kira-kira tahu tujuannya apa yang mau mereka cari kira-kiranya. Terus jadinya lebih mudah juga untuk mengarahkannya. Ini yang di kiri atas ini, kita pengamatan di Ragunan. Ini nih, walaupun di Ragunan banyak burung yang disangkar, tapi banyak juga burung yang liar. Jadi kita pengamatan di sana bukan pengamatan burung yang disangkar. Habis itu yang di bawah kanan ini di Monas. Di Monas itu juga banyak burung-burung di taman-tamannya. Nah, kalau yang di kiri, yang pesertanya, jadi dia nelfon aku terus ngasih tahu aku ngerasa kayaknya di sekitarku banyak burung deh. Jadi aku nemenin dia untuk pengamatan di sekitar rumah dia. Ini ada satu yang nelfon terus sisanya jadi teman-temannya pengamatan bareng. Jadi kita simpel aja itu cuman muter-muter terus cari-cari, nyocokin gitu. Nah, di tahun 2019 kegiatanku, aku pikir untuk bikin kegiatan yang lebih besar gitu. Jadi aku waktu itu bikin pengamatan di Pulau Rambut. Kegiatan ini ditujukan untuk anak-anak lokal yang tinggal di pulau seberangnya sama anak-anak di Jakarta. Karena Pulau Rambut itu keren banget dan menurutku sayang banget kalau anak-anak sekitar yang setiap hari main di situ tuh nggak tahu kalau pulau di sekitar di ya
yang ada di seberang mereka itu keren banget. Makanya aku juga berinisiatif untuk ngajak anak-anak lokal. Selain itu juga aku ngajak anak-anak yang ada di Pulau Jawa, di Jakarta, dan sekitarnya untuk pengamatan. Di kegiatan kedua ini lebih rame. Kalau di kegiatan pertama aku cuma bikin grup kecil karena aku masih mampu nge-handle-nya baru sedikit, kira-kira 5-10 orang. Di kegiatan kedua ini aku ngajak sekitar 20 orang. Dan kegiatan ini lebih lama, jadi 3 hari kita pengamatan setiap harinya, bikin jurnal, abis itu belajar pakai binokular, abis itu juga... Dan yang menariknya dari kegiatan ini, yang menarik dari anak-anak lokal ini adalah setelah mereka ikut kegiatan ini, awalnya mereka tuh nggak tahu, padahal aku kira beberapa mungkin tahu lah ya, karena itu pulaunya seberangnya, tapi ternyata mereka selama ini nggak tahu kalau di pulau itu ada burung. Dan setelah ini pas aku lihat-lihat jurnal mereka, mereka senang banget dan pengen untuk main ke sana sendiri nantinya untuk pengamatan sendiri gitu. Yang pas anak-anak dari Jakarta pun juga sama, karena di Pulau Rambut ini mudah untuk melihat burung, dan burungnya juga ukurannya besar-besar. Nah, di tahun 2020 kemarin, dengan kondisi pandemi, aku beradaptasi. Jadi kegiatan kami dibikin secara online. Kegiatannya dibuat dengan Google Classroom, lalu dipandu secara online. Jadi setiap peserta itu mengamati di rumahnya masing-masing. Nah, jadi tujuannya kalau untuk kegiatan kemarin itu untuk mendorong peserta mengenali yang ada di sekitarnya aja. Kegiatannya dibuat jadi beberapa tahapan. Ada 3 tahapan. Dan dibuat ada 7 modul. Ada 9 modul. Di tahapan 1 itu kita belajar untuk mengenali habitatnya. Habis itu kira-kira burung itu mereka suka tinggal di mana. Nah, habis itu setelah mereka, kan nanti mereka nyari di sekitarnya. Habis itu di tahapan kedua, mereka mulai belajar mengenali burungnya kayak gimana. Ukurannya sebesar apa, paruhnya kayak gimana, bentuk badannya bulat atau panjang gitu. Terus mereka makannya apa. Lalu di tahap terakhir itu, kita belajar untuk mulai mencatat burung-burung tersebut. Jadi kita setelah udah tahu kan mereka habitatnya, mereka udah tahu bentuk burungnya kayak gimana. Lah, nah, di modul terakhir ini kita belajar untuk mulai nyatet itu di jurnal. Sebenarnya sama kayak kegiatan-kegiatan sebelumnya, tapi dibuat online, jadi dibuat modul-modul. Total kalau biasanya cuman ada 15-20 gitu, kalau karena ini kegiatannya online dan modulnya juga bisa di-download dan dikerjakan sendiri oleh mereka, total ada 182 peserta yang mendaftar di kegiatan amati sekitar rumah. Ini ada beberapa foto dari pesertanya, ada yang setelah selesai sekolah dia pengamatan di atap sore-sore ngeliatin burung-burung yang lewat, ada juga yang dari halaman rumahnya. Nah, aku yakin dengan citizen science ini benar-benar bisa memberikan perubahan dan melindungi burung dari kepunahan, karena aku sendiri ngerasain benefit dari citizen science, dan itu memberikan perubahan buatku. Dulu aku kenal pengamatan burung awalnya melalui kegiatan Peta Hijau. Kegiatan ini nih bisa dianggap kayak citizen science, tapi untuk mengenal lingkungan sekitar. Nah, abis itu dari situ, aku jadi, setelah itu kan aku berkenalan dengan pengamatan burung, terus aku jadi lebih mengamati sekitar. Abis itu dari situ aku semakin sering ikut kegiatan pengamatan burung. Abis itu aku jadi punya kesempatan untuk belajar dengan orang-orang yang sudah ahli. Salah satunya dengan Mas Swiss. Aku udah 3 kali belajar tinggal di Batu untuk belajar. Yang pertama itu untuk belajar mengamati sarang. Abis itu yang terakhir ini... ikut bantuin ketika proses pembuatan buku Atlas Burung. Jadi, citizen science ini kalau menurutku adalah salah satu cara untuk warga umum terpapar dengan
hal ilmiah yang biasanya nggak ditemui ketika mereka di kehidupan sehari-harinya gitu. Jadi nggak hanya kekuatan karena jumlahnya yang banyak, tapi dia juga memberikan benefit untuk semua warga umum yang ikut. Jadi dari sini juga kita jadi punya kesempatan untuk bertukar ilmu gitu. Jadi dari yang orang-orang umum yang nggak tahu burung jadi bisa belajar dan mendapatkan pengetahuan baru dari yang ahli. Beberapa anak dari yang kutemui pas ikut kegiatanku, mereka awalnya nggak pernah terbayang ada kegiatan kayak pengamatan burung gini. Tapi ternyata setelah ikut, mereka merasa ini sangat menyenangkan, dan setelah itu, kalau dari cerita mereka, mereka jadi lebih memperhatikan sekitar. Ini ada Oji, dia ini ikut di kegiatanku yang terakhir yang diamati di sekitar rumah. Dia itu, aku senang banget dengar ceritanya, dia setelah ikut kegiatan ini, jadi setiap ada burung lewat itu dia selalu memperhatikan, terus jadi penasaran apa ya kira-kira spesiesnya. Habis itu ini ada juga Siti ini dia anak lokal pas kegiatan di Pulau Rambut. Dia juga jadi pengen ke Pulau Rambut untuk lihat-lihat burung lagi, dan dia juga peduli dengan habitat burung-burung tersebut yang kondisinya agak menyedihkan karena banyaknya sampah. Lalu yang terakhir ini Atreyu. Kalau Atreyu ini dia udah ikut kegiatannya beberapa kali, dan menurut dia ini salah satu kegiatan yang paling menyenangkan di saat pandemi. Dengan semakin banyak orang yang terpapar citizen science, semakin banyak juga yang sadar dan memperhatikan sekitarnya. Mereka juga bisa menyebarkan pengaruh ke teman-temannya lain yang belum memperhatikan sekitar. Dan secara nggak langsung, aku rasa itu juga bisa melindungi burung-burung yang ada. Karena semakin banyak yang peduli juga burung-burung tersebut, jadi makin banyak yang jaga. Terima kasih. Untuk cerita dan info lebih lanjut terkait kegiatan Amati Jakarta, bisa cek di website amatijakarta.wibli.com atau di IG-ku @_kaisan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kaisan atas sharingnya gimana kegiatan-kegiatan Amati Jakarta mulai dari sebelum pandemi dan juga setelah pandemi ya. Dan itu bisa menumbuhkan rasa kepedulian kita juga terhadap burung-burung yang ada di sekitar. Meskipun Jakarta juga istilahnya wilayah ruang hijaunya dikit, pasti ada lah ya burung yang bisa lewat. Oke, buat audiens yang ada di sosial media, mungkin yang mau bertanya bisa langsung menuliskan di kolom chat. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, mungkin kita akan menonton video pendek terlebih dahulu. Burung kuntul atau keluarga burung Ardeidae itu adalah burung yang spesialis di habitat lahan basah atau di perairan. Dia sangat bergantung terhadap hadirnya atau adanya habitat lahan basah, entah itu sungai, sawah, muara. Nah, dia cenderung kebanyakan itu burung kuntul atau blekok. Dia bergerombol atau berkoloni sangat banyak. Dia juga butuh tegakan atau pohon untuk dia roosting atau istirahat. Dan bisa dikatakan dia bisa stay di roosting itu selama tidak ada gangguan yang berarti. Kalaupun ada, dia pasti akan mencari lokasi lain. Jadi di Indonesia sendiri, setahu saya ada dua blekok, yaitu yang pertama blekok sawah, yang itu residen atau penetap di salah satunya di Indonesia ini. Sebarannya luas dari Sumatera sampai Papua. Terus yang kedua itu blekok Cina. Blekok Cina jenis burung yang dia pendatang ke Indonesia. Terus selain itu ada kuntul ada banyak jenisnya. Tapi
kebanyakan kuntul ini dan blekok ini kebanyakan berkoloni. Kenapa dia berkoloni? Salah satunya adalah untuk bertahan hidup dari predator. Dan sebagian jenis kuntul yang ada di Indonesia ini juga jenis pendatang. Seperti kuntul kecil, kuntul perak. Berkoloni juga membantu mereka saat bermigrasi dari belahan bumi utara atau dari ke selatan ke ekuator ke Indonesia. Jadi peluang survive-nya tinggi kalau mereka berkoloni dan bisa mencapai daerah yang jauh. Terus kesehariannya ya karena dia burung yang sangat tergantung dengan lahan basah, jadi hampir sebagian besar hidupnya ya dia pasti main di atau mencari makan di lahan basah tersebut. Banyakan dia makan jenis-jenis insektivora, hewan-hewan kecil, kodok, katak, ikan juga dia makan. Burung kuntul atau blekok ini dia sebagai penanda bahwa lingkungan atau habitat lahan basah ini masih sehat, bisa dikatakan sehat. Karena memang secara tidak langsung efeknya itu tidak kerasa, tapi sebenarnya dia juga berperan dalam ekosistem, dalam mengatur keseimbangan ekosistem di planet ini kan. Planet cuma satu gitu. Jenis enggang atau julang dalam bahasa ilmiahnya itu keluarga Buserotidae. Di Indonesia ada 13 jenis. Terus ada 3 endemik yang hanya dijumpai di Indonesia saja. Ya, itu julang Sumba, terus ada kangkareng Sulawesi dan julang Sulawesi yang hanya dijumpai di Sulawesi. Enggang atau julang atau rangkong itu dilindungi oleh hukum negara. Karena sangat penting untuk hutan. Dia berperan dalam meregenerasi hutan. Dominan makan buah. Biji yang tidak tercerna itu keluar lewat kotoran dan tersebar kan, sambil terbang dia juga bisa apa itu buang kotoran. Jadi apa itu biji-biji itu bisa tersebar di hutan. Secara umum enggang itu jenis yang kebanyakan dia berpasangan sampai kelompok dalam jumlah kecil, sampai belasan atau puluhan gitu. Terus kalau julang atau rangkong itu pasangan dan kelompoknya lebih kecil lagi. Sebagian besar dia pasangan sehidup semati, jadi satu pasangan untuk seumur hidupnya. Dan cara berkembang biaknya juga unik. Dia cari apa itu lubang pohon untuk menaruh telurnya, dan betina akan ditinggal di situ bersama telurnya, lalu ditutupi. Jantan datang untuk menutupi lubang tersebut hingga disisikan lubang kecil untuk memberi makan. Sampai anak siap belajar terbang itu baru dia bongkar. Ancaman utama bagi burung rangkong dan julang serta enggang ini paling besar adalah alih fungsi lahan, terutama hutan perawan, dan ada juga perburuan besar itu sampai membuat statusnya itu sampai kritis atau sangat-sangat sedikit di alam. Kita punya jenis rangkong yang banyak di Indonesia. Di satu sisi dia membantu memperbaiki hutan secara sendirinya. Di sisi lain kita juga harus bangga kita punya endemik burung rangkong yang hanya ada di Indonesia. Bagi individu tidak perlu untuk membunuh rangkong tanpa alasan yang jelas. Ya, sebisa mungkin kita menjaga lingkungan kita, terutama hutan. Karena kita nggak bisa hidup tanpa hutan gitu. Dan
kalau kita menjaga burung rangkong terutama, ada nih yang membantu kita untuk memperbaiki hutan secara otomatis itu yang sudah Tuhan berikan. Oke, terima kasih atas videonya. Mungkin sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A ya. Ini untuk sesi pertama kita mungkin ada 3 penanya terlebih dahulu. Ini dari platformnya YouTube. Pertama dari Haryawan A. Wahyudi. Dia menanyakan kepada Kaisar, panduan untuk pengamatan burung yang dibuat Mati Jakarta apakah tersedia secara online? Bisakah kita juga mengaksesnya? Itu pertama. Kemudian kedua, Tritulasi. Untuk Kaisan juga, kegiatan Amati Jakarta sangat-sangat berhubungan dengan anak-anak dan remaja. Adakah rencana dari Kaisan untuk mencoba mengajak pengamatan burung teman-teman Kaisan di sekolahnya? Itu kemudian ada pertanyaan untuk Mas Swiss, mungkin ini dari Tritulasi juga. Sehubungan dengan songbird crisis yang berdampak kesunyinya hutan, langkah-langkah sebagai seorang amatir untuk berperan di pengendalian perburuan burung itu seperti apa? Nah, mungkin bisa dijawab dulu Kaisan dulu baru Mas Swiss. Untuk pertanyaan yang pertama dari Pak Haryawan, mungkin bisa ikut di kegiatan amati sekitar berikutnya. Aku mungkin rencana tahun ini mau bikin lagi. Atau bisa juga DM via IG-ku yang ada di tadi tertera, atau enggak mungkin juga bisa lewat email yang ada di website Amati Jakarta gitu. Untuk saat ini si modulnya itu dibikin dalam Google Classroom, tersedia di Google Classroom, tapi bisa nanti aku bisa bagi kok. Terus untuk kegiatan pertanyaan kedua ya, boleh diulangin nggak maaf pertanyaan? Kegiatan Amati Jakarta sangat-sangat berhubungan dengan anak-anak dan remaja. Adakah rencana dari Kaisan untuk mencoba mengajak pengamatan burung teman-teman Kaisan di sekolahnya? Jadi kebetulan aku ini homeschooling, jadi nggak ada teman-teman di sekolah. Paling aku biasanya ngajak teman-teman ya yang biasa aku main ya, yang seumuran, yang biasa aku main sehari-hari. Paling itu sih. Jadi kalau untuk di sekolah, aku biasanya bikin kegiatan kayak yang aku lakuin di Pulau Rambut kemarin. Kait panduan itu kita bisa langsung mengunduh gitu atau seperti apa Kaisan? Misalnya ikut atau gitu? Aku jadi kan karena kemarin baru di Google Classroom, kalau di situ bisa langsung di download. Tapi mungkin aku nanti bisa coba untuk upload biar bisa diakses juga. Soalnya bentuknya udah PDF-PDF sih, jadi tinggal dikerjain. Oke, berarti nanti mungkin bisa tersedia di web link ya, website-nya sendiri Amati Jakarta. Oke, terima kasih banyak Kaisan. Nah, kedua untuk Mas Swiss. Mau dibacakan lagi atau? Dibacakan lagi, Mbak. Oh, oke, boleh. Sehubungan dengan songbird crisis yang berdampak kesunyinya hutan, langkah-langkah sebagai seorang amatir nih, seperti kita-kita itu untuk berperan dalam pengendalian perburuan burung itu seperti apa, Mas? Oke, karena kita orang amatir ya, dalam pengendalian yang berkasus itu kan ada banyak, bisa melalui penegakan hukum, kemudian pengetahuan, edukasi, dan sebagainya, banyak banget lah. Nah, yang kita lakukan bukan sekarang yang paling utama adalah kita ngumpulin data dulu, karena tanpa ada data kan kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ngomong bahwa burung A ini sudah terancam punah, jangan disangkar lagi, itu kan nggak bisa ngomong gitu aja tanpa ada data. Oh ini data, ini burung udah mau punah nih, jangan ditangkap lagi. Terus buktinya apa? Yang gitu.
sisi lain karena konteks pemeliharaan burung, burung betina itu kan juga membawa dampak ekonomi juga. Ada banyak dapur yang bisa masak gitu kan, bisa makan karena juga putaran uang di dunia apa pemeliharaan burung gitu kan, mulai jual beli burungnya, jual beli sangkar, proto, event, stiker, kaos, banyak lah, banyak banget lah. Artinya juga nggak bisa juga kita cut gitu, nggak boleh, nggak bisa juga. Nah, kita mendata itu, kita mengumpulkan dokumentasi, mengumpulkan data ilmiahnya sebagai sertifikasi bahwa burung ini masih boleh dipelihara, burung ini sudah nggak boleh, dan sebagainya. Itu yang paling mungkin. Yang kedua adalah edukasi, yaitu gimana kemudian yang membuat orang tahu bahwa burung yang dilindungi itu adalah punya dasarnya, bahwa dia sudah terancam punah. Jangan melihat burung yang dilindungi, karena nanti sampai nanti bisa berurusan dengan hukum, jadi gitulah. Atau tadi melalui video tadi, itu kan sebenarnya proses edukasi yang cukup bagus sebenarnya ya. Bahwa janganlah ambil tangkap burung rangkong itu, karena burung itu kalau rangkong itu diambil, maka nggak ada namanya petani hutan, nanti nggak ada yang menyebarkan gizi dan sebagainya, itu kan proses edukasi. Karena kita bukan lembaga penegak hukum, jadi yang bisa kita lakukan adalah pertama mendokumentasikan data ilmiah, yang kedua adalah pengetahuan. Itu sih Mbak yang paling mungkin bisa dilakukan oleh kelompok amatir gitu. Oke, mungkin ke sesi selanjutnya ya. Ini ada pertanyaan terkait mungkin untuk Mas untuk Pak Wasis dan juga Kak Ihsan. Gimana sih bagaimana caranya untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat biasa agar ikut serta dalam citizen science for bird conservation? Itu yang pertama. Kemudian ada pertanyaan juga untuk Pak Swiss. Dari Elvia Dahayu, saya izin bertanya, ketika kita telah mendata jumlah populasi dan jenis burung yang diamati, upaya perlindungan apa nih selanjutnya yang dapat dilakukan masyarakat? Sebenarnya tadi udah agak sedikit dibahas ya oleh Pak Swiss pas awal. Kemudian ini dari Laurio Leonard, apakah seleksi kontributor Burunesia ini ada verifikasi akun sosmed atau seperti apa? Karena ini salah satu cara juga yang sebenarnya cukup mudah untuk melihat profil seseorang apakah membahayakan atau tidak terhadap burung. Mungkin itu dulu, bisa dimulai dari Kaisan dulu mungkin tadi, gimana sih caranya meningkatkan keikutsertaan masyarakat biasa agar ikut serta dalam citizen science for bird conservation? Kalau menurutku, yang paling pertama, yang paling penting itu sih meningkatkan kesadaran dan bikin mereka tertarik dulu ya dengan burungnya. Baru abis itu kita bisa belajar untuk kontribusi ke citizen science gitu. Jadi menurutku yang penting itu pertama adalah menarik perhatian orang-orang biar sadar gitu tentang burung gitu. Mungkin Asus bisa nambahin. Swiss? Ya, saya kira sekarang itu kekuatan sosial media itu sudah sampai ke surat nadi ya, itu sudah. Saya kira kekuatan sosial media itu sangat kuat, media sangat bagus untuk promosi. Kita di sini punya banyak user baru, kontributor baru yang dulu dia nggak pernah tahu tentang burung, terus dia menjadi suka burung dan sekarang menjadi kontributor, itu juga karena dari sosial media. Facebook itu kan, banyak kan kelompok pengawas burung kan ngumpulnya kan di Facebook gitu kan. Nah, ketika banyak teman-teman yang saling berbagi informasi, foto, kemudian apa, lokasi yang baru, lokasi pengamatan baru, itu kemudian banyak orang kemudian, kok asik ya, kok api ya, jalan-jalan juga mendata, tapi ya nggak ilmiah-ilmiah banget gitu kan, nggak kampus-kampus banget, nggak perlu bikin apa dan sebagainya. Itu sehingga itu kayak semacam hobi baru yang itu sudah, saya kira ya baru aja, nggak hanya jalan ke hutan saja, nggak hanya berkeringat, tapi juga ada hal baru di situ. Jadi saya punya banyak sekali itu teman-teman baru yang masuknya lewat sosial media. Terus pertanyaan yang berikutnya tentang penegakan hukum tadi, yang apa Mbak? Jadi kayak apa? Kayak perlindungan selanjutnya yang dapat dilakukan masyarakat. Oke, ya.
Jadi data dari Brunisia itu sebenarnya sudah sempat masuk ya, misalnya dipakai oleh teman-teman di apa forum itu, kita forum itu kan ada peraturan pemerintah tuh, peraturan pemerintah nomor 7 yang di mana kemudian lampiran peraturannya itu nomor 106 yang menyebutkan jenis-jenis satwa dilindungi. Dan ini mau direvisi gitu ya, bahwa jenis-jenis burung yang akan dilindungi dan tidak dilindungi kan mau direvisi nih, mau dari dulu permen 20, terus 92, kemudian sekarang 106, ini kan mau direvisi lagi. Nah, banyak kemudian data dari Indonesia itu yang kemudian menjadi, ya bisa dipakai untuk rujukan sebagai pendekatan bahwa untuk menentukan spesies mana saja yang sudah layak untuk dilindungi dan mana spesies mana saja yang mungkin belum perlu dilindungi. Nah, itu datanya pakai data citizen science. Karena ada big datanya, data besarnya itu kayaknya cuma ada di situ tok. Gitu. Artinya memang bukan kita mengeksekusi hukumnya, perlindungannya, tapi data kita itu bisa menjadi data ininya, jadi justifikasi kuat bagi pengambil kebijakan untuk menentukan kebijakan mana yang paling bagus untuk konservasi. Itu yang jawabannya gitu. Yang dari pertanyaan terakhir, ya kita memang ada kualifikasi ya, untuk menerima anggota user atau kontributor Brunisia itu ada kualifikasi. Kenapa kita seleksi? Karena ini data ilmiah, ini berhubungan dengan data ilmiah, ini berhubungan dengan sebuah rujukan yang nggak boleh sembarangan gitu ya, sehingga kita tidak bisa sembarangan juga untuk menerima anggota baru. Jadi anggota yang bisa diterima di Brunei itu kan minimal dia sudah mengamati sekian banyak burung untuk memastikan bahwa dia bisa mengidentifikasi burung di alam. Nah, apakah kita kemudian melihat profil si apa itu yang mendaftar itu di sosial media, hampir semuanya begitu. Pertama, proses seleksinya adalah, pertama kita kenal atau enggak, kalau kita sudah kenal, dia memang pengamat burung, masih kita terima. Yang kedua, kalau kita enggak kenal dengan orangnya, kita cari dulu di Facebook, kita cari di Instagram, kita cari di mana-mana tentang orang ini. Gitu, kita cari semuanya. Kalau belum ketemu juga, baru kita wawancara by email gitu. Tentang apakah dia sudah pernah pengamatan burung, apakah kalau dia sudah pengamatan, berapa jumlah burung dia amat, dan sebagainya. Itu untuk proses kualifikasi. Artinya setiap user yang umumnya user yang merespon email kita, wawancara kita dengan baik, itu pasti kita approve kalau memang dia qualified untuk menjadi kontributor Brunisia. Banyak kok yang bukan pengamat burung itu juga banyak. Cuman karena dia punya profil yang bagus, ya kita nggak ada masalah untuk kita ambil. Hanya kita tuh cuman jaga nih, jangan sampai nanti ini yang menjadi kontributor ini orang yang iseng gitu aja sih, orang iseng. Kalau orang yang nggak tahu, nggak bisa identifikasi, saya kira itu wajar ya. Orang misidentifikasi itu wajar. Saya kira bahkan ahli itu masih bisa salah identifikasi. Cuman hanya menjaganya jangan sampai orang iseng gitu aja. Orang iseng yang cuma coba-coba aja gitu. Karena ini berhubungan dengan data ini ya. Itu mbak. Siap. Mungkin ada pertanyaan lagi kepada dari Igo Sias Aswara. Mas Swiss, untuk menjadi pengamat burung. Ini mungkin bisa juga Kaisan ya, untuk menjadi pengamat burung amatir nih, modal awal yang dibutuhkan untuk memulai mengamati burung di sekitar itu seperti apa. Nah mungkin juga bisa kayak, kalau saya sebagai amatir nih ya, kalau melihat burung kan kayak, itu spesies apa ya, itu gimana ya, untuk istilahnya juga menarik buat saya juga, wah kalau saya melihat burung dengan ciri seperti ini, saya juga bisa melihat di misalnya di aplikasi Brunisia kah atau apa untuk mencocokkan itu jenis apa sih atau seperti itu. Mungkin itu Kaisan dan Mas Swiss. Silakan Kai. Kalau dari aku sih pengamatan burung itu menurutku gampang ya. Jadi nggak kayak hobi lain, sebenarnya nggak perlu apa-apa juga. Kita bisa ngelihat dengan mata sendiri, tapi mungkin lebih gampang dengan binokular atau kamera. Kalau dulu pas aku kecil, aku pakai kamera dulu, kamera prosumer, karena
kalau dengan kamera itu kita bisa ngambil foto terus nanti bisa cocokin setelahnya dengan buku atau dengan aplikasi. Kalau pakai Bino itu abis itu harus disketsa sih. Jadi kalau menurutku mungkin barang yang harus disiapin pertama itu kamera dan aplikasi Burungnesia buat identifikasi. Berarti harus tergabung dulu juga ya di Burungnesia berarti ya? Enggak juga mbak, karena yang tidak terdaftar di Burungnesia itu masih bisa mengakses Burungnesia, masih bisa membuka halaman panduan. Jadi dia enggak harus terdaftar, orang umum bisa membuka halaman panduan pengamat, apa panduan identifikasi masih bisa kok. Tapi saya kira yang paling mudah bagi pemula, sangat pemula adalah ngajak teman yang sudah bisa atau pernah pengamatan burung. Itu paling mudah sudah. Karena kalau benar-benar masih nol, blank sama sekali belum pernah itu, mau lihat buku panduan kah, mau lihat field guide Indonesia, mau disket apalagi disket, waduh itu susah tuh, pasti susah. Karena pasti akan, ya, karena semua grup pasti sama semua tuh, pasti yakin udah terus. Yang paling enak tuh memang, karena memang belum pernah, seperti saya gitu, sudah biasa ngamatin burung, terus sekarang saya mau ngamatin katakanlah apa gitu, jenis-jenis rumput, pasti semua rumput di savana tuh sama semua, nggak ada yang beda pasti. Karena kan nggak pernah pengamatan, nggak pernah identifikasi. Yang paling mudah tuh ngajak teman sih, emang ngajak teman yang sudah bisa itu akan lebih mudah. Sambil pelan-pelan, nanti pelan-pelan, selama-lama dia bisa berangkat sendiri, sudah mulai terbiasa melihat buku panduan, sudah terbiasa dengan kamera, dengan buku itu lebih enak. Mbak, aku boleh izin nambahin? Iya. Nah, jadi di sini amati Jakarta itu, tapi masih di Jakarta aja sih. Itu salah satu fungsinya itu, jadi teman untuk pengamat yang belum pernah pengamatan sama sekali. Dulu sebelum pandemi itu sebenarnya salah satu kegiatanku itu yang kita bisa kontak aku, terus nanti kita pengamatan bareng. Tapi dengan pandemi sekarang ini mungkin bisa belajar lewat modul yang aku bikin sih. Ada grupnya gitu nggak sih Kaisan, kayak misalnya grup chattingnya kah atau di Facebook atau mana gitu untuk bisa ngobrol bareng gitu? Belum ada. Mungkin bisa DM aku ya kalau mau tanya-tanya. Oke, siap. Oke, untuk Mas Swiss, tadi kalau misalnya Burungnesia itu bisa kita download ya langsung di App Store ya? Itu tersedia Android sama iOS atau Android saja, Mas? Ya, bisa diunduh via Play Store. Kita belum bisa bikin yang versi iOS. Karena jujur aja, ini kan swadaya, Mbak. Jadi, kita nggak punya cukup dana untuk meng-hire programmer yang untuk iOS-nya. Kalau yang untuk Android, ya saya masih ada teman juga, masih bisa dinego harganya, jadi masih bisa lah. Tapi karena iOS, saya belum berani, karena ya itu masalahnya juga kita nggak punya cukup budget untuk itu. Jadi karena semua masih swadaya ya. Ya mudah-mudahan, tapi nanti ini kita sedang dalam OTW, ini OTW sedang membangun yang versi web. Jadi nanti ada penulisan versi web. Nah, mudah-mudahan nanti yang pengguna iOS nanti bisa mengirim data versi apa melalui web. Moga-moga saja nanti gak ada halangan. Mungkin buat teman-teman yang Amerika yang mau istilah yang melihat mencocokkan dan juga mulai mengamati, bisa download dulu Burungnesia di aplikasi, tapi baru tersedia di website. Nah mungkin ini ada pertanyaan terakhir. Apa aja sih tantangan yang dihadapi ketika mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan Citizen Science Birdwatching ini? Kemudian kedua, dari Bos Emmanuel, mau bertanya kepada Mas Swiss, bagaimana cara mendaftar sebagai kontributor Burungnesia? Silahkan. Boas Emmanuel itu yang nanya itu, kurang ajar itu Boas, itu pengamat burung kawa itu. Masih nanya gitu lagi. Nyamar itu. Kemana aja Boas, kamu Boas? Tau gak di hutan berapa puluh tahun. Mungkin buat teman-teman juga Pak Swiss, kayak yang jadi volunteer kayak misalnya si Kaisan tadi kan sempat tuh sering ke Burungnesia, itu gimana sih caranya sebenarnya? Ya pasti nanti mengunduh aplikasinya di Play Store gitu kan. Nanti kan terus ada menu
login gitu kan. Nah kalau nggak kalau belum punya username password kan nanti request username nanti akan masuk ke kita dan itu proses approvingnya itu kan manual ya, nggak kayak kita kalau daftar Facebook atau daftar apa langsung masuk gitu, nggak, kita manual karena memang harus manual. Nah yang mungkin yang perlu di apa yang menjadi catatan adalah sekali lagi bahwa ini adalah kegiatan yang bukan hanya fun, bukan hanya hobi, tapi juga data yang punya implikasi ilmiah itu yang harus dicatat. Artinya silakan mendaftar, tapi kalau kemudian nanti hanya iseng-iseng atau nyoba, siapa sih akan kita cek lah, nah, kita nggak bisa gitu kan. Bahkan sekarang kalau Pak Wirakno, Pak Dijen itu mau daftar pun juga akan kita tolak kok, beliau nggak pernah mengawalkan burung kok. Nah begitulah, artinya ya itu kan betul-betul kita seleksi gitu. Nah mudah-mudahan meskipun belum punya banyak pengalaman, tapi insya Allah kalau memang punya semangatnya itu kan baik untuk berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan yang kan pasti juga ada pertimbangan untuk meng-approve karakter misalnya seperti itu. Tapi ya memang seleksinya akan agak tepat. Artinya semua bisa, ini semua bisa. Yang penting kita sungguh-sungguh guys. Itu mbak. Ada pertanyaan yang terkait tantangan yang dihadapi ketika mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan citizen science birdwatching ini apa nih Pak Swiss? Dan juga mungkin nanti abis ini Kaisan ya buat selama ini pengalamannya kayak gimana sih tantangannya yang dihadapi? Tantangannya apa ya? Ya karena ini kan apa ya, ini kan sebenarnya kegiatan fun ya mbak ya, ini kan sebenarnya rekreasional, ini ada faktor rekreasionalnya, ada faktor sportnya, olahraga, apa, science juga ada, sehingga ya kita nggak terlalu strict banget gitu, nggak harus kaku, nggak harus ilmiah-ilmiah banget gitu, karena kalau nggak dapat ilmiahnya, minimal dapat sehatnya, dapat rekreasionalnya, ini kumpul-kumpul bareng, berangkat bareng-bareng, gitu kan, jangan nanti kita, apa istilahnya, ya berakar-akar saja itu sudah ada masalah sebenarnya karena orang itu kan senengnya kan jangan langsung dicroki sama yang ilmiah gitu, jangan langsung dicroki dengan yang kaku-kaku, harus ya fun lah, ini fun. Ketika orang sudah kemudian merasakan nyaman gitu kan, mereka melihat ada benefit di situ, saya kira ya hanya masalah waktu untuk kemudian dia lebih konsisten, kemudian lebih sering-sering berbagi data, itu saya kira sudah sangat udah mudah lah, yang penting fun dulu deh gitu, terutama yang masih baru-baru itu yang penting fun dulu. Kayak dibawa santai gitu ya Mas ya? Iya dibawa santai, dulu kita juga, saya tuh juga kan kuliah di UGM, nggak ya, di Jogja gitu. Dulu ikut pengamatan teman-teman itu juga bukan karena pengen tahu burung sebenarnya, pengen jalan-jalan ke Merapi gitu kan, enak itu jalan-jalan cari dingin, asik kan, di Jogja panas gitu kan, kita kemarin kan lebih dingin, itu kan asik gitu kan, tapi lama-lama juga gak keracunan, bahkan keracunan juga tuh sama teman-teman tua-tua itu jadi tahu burungnya lebih banyak. Ya akan seperti itu kok pasti alurnya itu. Siap. Kalau dari Kaisan gimana nih? Kalau mengajak anak muda ya lebih tepatnya kan 6-17 tahun ya banyak ya serta dari Amati Jakarta. Sebenarnya kalau selama ini sih aku merasa nggak ada masalah yang dihadapi sih ya. Soalnya ya kegiatan ini sama kayak yang Mas Is bilang tadi, untuk fun aja, untuk pengamatan aja bareng-bareng, senang-senang. Jadi mungkin apa ya, nggak ada sih kalau selama ini belum ada. Aku juga dulu sama juga, dulu pengennya jalan-jalan, bisa masuk ke tempat mangrove kan biasanya perlu izin, kalau ini udah diurusin jadi tinggal jalan-jalan aja. Pokoknya intinya kalau emang tantangannya lebih pada ya dari diri sendiri ya, buat istilahnya ngebutuhkan iya, yang penting ngerasain senengnya pas pengamatan abis itu udah. Oke, terima kaseh Kaisan dan juga Pak Swiss atas waktunya pada hari ini. Mungkin ini sesi terakhir ya, kita akan memberikan closing statement terkait ngobrol hari ini, istilahnya pengalaman serunya. Nah, kemudian juga ada pertanyaan terakhir juga untuk sekalian closing statement, dan juga ini ada pertanyaan dari Rizky Galaxy.
Apakah tidak khawatir kalau data burung di Indonesia ini malah menjadi panduan dalam perburuan burung? Tentu. Ya, sekalian closing statement ya, Kaisan dan silakan. Ini, Mbak. Oh iya. Ya, itu pertanyaan yang sudah berulang kali ya. Sudah. Itu adalah ketakutan paling paling purba waktu dulu pertama kali kita meluncur ke Indonesia tahun 2016 itu banyak sekali teman-teman pengamat burung, teman-teman yang aktif di sini yang merat, yang ketakutan dengan itu. Bahwa nanti jangan-jangan datanya bocor, bahwa nanti dipakai sama pemburu gitu kan. Oke, pertama gini. Saya tuh kerja di Baluran itu 10 tahun ya, di lapangan saya 10 tahun di Taman Nasional Baluran. Dan selama berkali-kali saya ketemu dengan namanya pemburu, pemburu itu nggak butuh namanya Indonesia. Pemburu itu nggak butuh namanya Google Map, itu nggak butuh itu. Mereka pemburu. Mereka itu jauh lebih canggih daripada kita. Kenapa? Karena kebanyakan pemburu itu dapat ilmunya dari orang tua mereka, bapaknya biasanya. Atau mungkin masih saudara lah. Dan mereka mempelajari ilmu berburu itu sejak kecil. Bapaknya itu juga sejak kecil. Artinya ada ilmu yang sangat tua, ilmu sangat lama, yang diturunkan ke anak-anaknya. Sehingga mereka nggak butuh kok. Google Map itu nggak butuh. Indonesia apalagi nggak butuh. Mereka jauh lebih canggih dari itu. Saya pernah diajak jalan-jalan sama pemburu gitu ke hutan waktu itu. Mereka bahkan bisa menentukan burung itu akan tengger di pohon mana, akan lewat mana, berdasarkan komposisi aja ada pohon. Dia bisa menentukan kok nanti dia akan lewat mana, dia bisa menentukan. Pasang jebakan di situ dan betul, kena. Itu udah, ilmunya udah jauh lebih canggih daripada kita. Yang pertama, bahwa pemburu itu jauh lebih canggih dari kita. Nah, yang kedua, kalau kita selalu takut dengan hal-hal yang kita belum tahu itu terjadi atau enggak, terus kita mau majunya mau kapan, gitu. Kalau umpama dulu, saya takut bahwa data Indonesia ini akan disalahgunakan oleh pemburu, hari ini kita enggak punya atas burung. Nah, gitu. Bahkan data Indonesia ini juga dipakai juga oleh teman-teman dari traffic yang memantau perburuan itu, memantau pasar itu, dipakai oleh IUCN untuk mereview jenis-jenis burung terhadap status kepunahannya, dipakai itu. Kalau dulu kita ketakutan dengan hal itu, hari ini kita nggak punya apa-apa, nggak punya datanya, nggak punya apa-apa, informasi semuanya nggak ada, karena kita masih takut terhadap hal yang belum tentu terjadi kok. Itu kan hanya logika kita aja, dan kita nggak tahu pemburu itu seperti apa. Kan gitu. Berarti minta tolong kepada teman-teman semuanya lah ya. Kalau kita takut perang, kalau kita takut mati, ya kita nggak bisa menang. Kan gitu kan. Nah, orang-orang menang itu risikonya mati, kan gitu. Ya mudah-mudahan nggak mati, kan gitu. Supaya bisa merdeka. Tapi kalau mati ya itu risiko. Kan gitu. Berarti gitu. Ya, terima kasih. Ya. Ya Pak Kaisan, mungkin closing statement dulu. Kalau closing statement dari aku, ya semoga makin orang-orang makin banyak yang ngamatin burung, karena pengamatan burung itu sebenarnya gampang kok, bisa di mana aja dan kapan aja. Jadi nggak perlu mindsetnya harus selalu ke hutan. Terima kasih atas semua pembicara hari ini, Kaisan dan juga Pak Swiss, atas waktunya dan sharing yang cukup bermanfaat ya buat kita yang ingin menjadi citizen science dalam upaya konservasi burung. Kita perlu, sebenarnya yang utama itu menumbuhkan rasa ingin tahu ya dalam diri dan terhadap kecintaan kita terhadap apa yang ada di sekitar kita. Karena istilahnya kita bisa melakukan itu hanya dengan keluar rumah ataupun naik ke atas rumah. Oke, mungkin terima kasih atas para audiens yang cukup antusias memberikan banyak pertanyaan. Maaf jika waktunya terbatas dan juga ada kesalahan. Bila ingin mau lebih lanjut ngobrol bareng ataupun itu, bisa langsung reach out Kaisan melalui Instagramnya @kaisan atau ke Mas Paswis melalui Burungnesia ID. Nah, mungkin terima kasih juga kepada teman-teman at Amerika yang sudah membantu di belakang layar. Saya kembalikan kepada James.
Thank you so much, Kak Lucia, Mas Wiz, and Mikhail for today's very interesting session. Earlier in the event, we asked our audience members a question, and that is, how many types of birds does Indonesia have? And the correct answer to that is 1,794. Congratulations goes to Tri Tulasi and Haryawan Awayudi from YouTube for answering correctly. Thank you so much to our winners for joining in our social media quiz. Please send a direct message on Twitter, Facebook, or Instagram to @America with your contact info so that our social media team could reach out. I'd also like to remind everyone of our giveaway, the iPhone 12 Pro. If you are still interested in joining the activity, visit our link at bit.ly/BHMExpress for more information. Now, you may be wondering, how could I develop an awesome idea for a place like this? It's actually very easy. All you need to do is go to our website at www.atamerica.or.id and select Create a Program. All event proposals coming to us will be reviewed and your event might be featured here soon. You can also subscribe to our newsletter for all our weekly updates. Follow our Twitter, Facebook, and Instagram at @ATAmerica for all our fun contents, event updates, and so much more. That wraps this episode. It's been fun, but we have to say goodbye for now. Thanks again, everyone, for joining. My name is James, and I'll see you at the next @America TV episode. Goodbye.